surat dari hidup ini, Adam sendiri yang di dalam surga. Pintanya hanyalah pokok kayu yang sedang berbuah. Apa kata Adam? Oh, betapa indahnya surga. Tapi dunia ini terasa hampa. Akhirnya nampaknya seekor merpati sedang bercengkrama. Ternyata hidup ini indah kalau ada perempuan. Maka ditariklah tulang rusuk. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kakinya? Karena perempuan bukan untuk dipijak-pijak. Kenapa bukan dari tulang kepalanya? Karena perempuan bukan mau disanjung-sanjung. Kenapa bukan dari tulang ujung tangannya? Karena perempuan bukan mau ditunjuk. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Perempuan itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau mau paksa dia harus lurus, patah. Tapi kalau mau ikut, kau jadi bengkok. Ustaz, kalau sampai ikut bini, Ustaz bengkok. Oleh sebab itu, maka ini harus pandai-pandai kalian. Jangan terlalu luruskan sehingga patah, jangan pula diikut sehingga bengkok. Lalu gimana, Pak Ustaz? Tanyalah sama pilot-pilot supaya yang terbangnya 5.000 jam ke atas. Orang tua kita sini datang kepada Pak Wan Tamrin, datang kepada Pak Haji Abdul Rahman, datang kepada Pak Saleh, datang kepada orang-orang yang ada di hadapan kita. Ini insya Allah mereka ini punya pejuang-pejuang. Orang tua-tua kita datang ke lembaga adat Melayu. Apa maknanya? Karena ini demi kemaslahatan kalian insya Allah. Makhluk yang berbeda, yang satu lagi-lagi, yang satu perempuan. Walaupun sama-sama suka telur ayam, tapi beda. Yang satu telur dadar, yang satu mata kerbau. Tempat kita pakai sapi. Kalau di Malaysia, mana yang tahu? Cik, saya nasi goreng. Dengan apa? Telur atau kerbau? Nah, maka ada perbedaan. Apa yang mengikat kalian? Yang mengikat dua. Apa dia? Mawaddah warahmah. Apa beda mawaddah sama warahmah? Mawaddah melihat kelebihan. Lebih mancung, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat, lebih mewah, lebih dulu. Sedangkan rahmah kasih sayang, dulu nikahi dia karena kelebihannya. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia? Kenapa itu bapak nikahi dia? Dia dulu paling kaya, Pak Ustaz. Kenapa tahu? Maaf, saya emasnya banyak. Sudah udah saya dikasih. Menikah karena harta, harta akan binasa. Menikah karena rupa, rupa akan berubah. Hari berganti, musim-musim berubah, maka wajah pun ikut berubah. Perempuan ibarat bunga. Bagaimana tabiat bunga? Botok, mekar, harum, kuning, layu, mati. Bunga yang tak mati mah, bunga plastik. Ini adalah bunga yang tak layu-layu. Maka sekarang banyak perempuan ingin tak layu, akhirnya mukanya kresek di sini. Layu kresek, hidung kresek. Bahasa kita kresek, bahasa kerennya silikon. Plastik, suntik hidung, mancung hidung 2 bulan, habis itu turut buang. Suntik lagu, oh sudah jelas orang Indonesia lagu PT ditonton juga akbar. Mau panjang, suntik dan plastik 2 bulan turun, hidung turun, dagu turun, tinggal cari sambungan di sini. Lagi-lagi, kalian harus siap melihat istri kalian berubah. Sedangkan perempuan, kalian harus siap menerima perubahan. Kalian cantik bukan karena bedak, kalian cantik bukan karena lipstik, kalian cantik kenapa? Karena wajah bekas air wudhu, karena sholat duha, karena tahajud malam. Apa namanya? Inner beauty. Inna Allah, la ilaha illa Allah, ma lana rabbun siwa.